Assalamualaikum dan selamat datang ke channel kami. So, konten kita pada hari ini adalah mengenai ini. So, sebelum tu kami nak minta maaf sebab dah lama tak buat konten. So, kami sebenarnya tengah buat konten mengenai bobin, tapi tengah edit-edit tu kami perasan video macam panjang. Kami ada cerita tentang pedok juga. So kami terpaksa record balik untuk buat dua konten, iaitu mengenai bobin dengan pedok lah. So hari ni kami record balik untuk cerita pasal pedok sikit lah. Okay, so untuk pedok ni kami akan tunjuk balik lah video kami pasang. So video pasang tu pun dah lama. Untuk sekarang ni kami tunjuk video kami pasang lah. Kami buat video yang orang kata speed up lah, video speed up pasang pedok tu. So kami tak explain sangat, so korang tengok je lah. Kalau nak skip terus ke cara guna pedok tu pun boleh, so ikut korang lah. Lepas tu, so nanti video agak terabur sikit lah sebab bercampur dengan video bobin. So tu saja. Body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. Getting close, my body's love the body's getting close to me. Body's moving to the So sebelum tu kami cerita dululah mengenai pedok ni. Pedok ni brand NJX. Okay, so kalau korang tengok dah berkulat lah, lama tak pakai. Brand NJX ni dia ada sekali dengan ni lah, dipanggil apa, L shape apa tah. So dia bagi sekali dengan ni. So dia ada dua lah jenis L shape dengan ni, apa benda tak nama, lupa dah. So kami ambil lah yang ni. Cuma kalau korang nampak dia punya kangkang sini ke sini, dia agak luas lah dengan kita punya arm. So mungkin pedok ni dia lebih kepada motor besar lah, motor 1 liter. Kalau untuk motor 250 ni dia agak sempit sikit arm dia sebab tayar pun tak besar, biasa-biasa je. Jadi tak shocknya sebab bila kita tarik ke depan, tarik ke depan sikit, dia punya pemegang ni dia jadi lenduk tau. Bila lendut, dia jadi macam sengit. Dia macam nak, motor tu macam nak loose jatuh. InsyaAllah tahan je, cuma kami tak syok lah tengok. So, bila pasang bobin, bobin tu akan terkeluar dari arm tu. So, mungkin dia akan jadi ngam-ngam lah dengan bukaan pedok ni. Kami pun pernah terfikir nak rapatkan dia punya bukaan ni. Maknanya macam nak tuil lah orang kata. Kita nak push, dia ada rapat sikit masa pakai ni. Cumanya sebab dia ada benda ni, bila ada benda ni jadi agak keras lah. Lagipun bila kita nak tuil tu, kita takut dia sengit sebelah tau. Kalau nak lagi korang nampak, kita try ukur lah panjang dia punya bukaan ni dengan arm tu. Jom kita ukur dulu. Okay, kalau kita tengok lah, contoh kita ambil jarak bila
dia punya ni rapat lah. Orang kata kita ambil dari hujung ni ke hujung ni, nanti kita akan banding lah dia punya bezaan tu. Harap korang nampak lah. Bukaan dia dalam 13 inci eh. Okay, untuk ukuran arm kita ambil dekat bahagian depan ni lah, yang biasa kita letak. So kita letak macam ni lah. Okay, so nak tunjuk korang tak nampak, tapi ukuran bukaan arm kita dalam 11 inci. So 11 ke 13 inci tu dalam 2 inci lah. So maknanya kita punya bukaan arm tu ada 2 inci yang lebih lah orang kata. Jadi kita bahagi 2 lah, 1 inci sini, 1 inci sini. So ni 1 inci, ni 1 inci. Okay, so bila kita nak naikkan motor, kita kena pastikan handle kita dalam keadaan straight. Okay, so bila korang dah straightkan handle, angkat motor sikit, bagi straight orang kata. Lepas tu target lah dia punya bukaan ni. So korang straightkan motor. Okay, InsyaAllah ni dah boleh angkat lah. Kalau untuk CBR ni korang kena hati-hati lah, takut dia kena exhaust sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, siap. So kalau korang tengok, dia ada bukaan tau. Macam kami kata, dia ada bukaan sini, dia ada bukaan sini. Cumanya kalau korang nampak, dia dah start lendut dah, sebab dia sengit yang tu kami tak syok tengok. So inilah rupa kita letak pedok NJX dekat CBR 250RR. Ni rupa sisi dia lah bila kita bubuh pedok. Nampak agak kontut eh motor bila pakai GoPro eh. Masa angkat tu korang tak perlu angkat tak apa side stand ni. Kalau kami lah, sebab takut kita tak sempat nak control dia punya berat, kita boleh terus sengitkan balik ke arah tongkat sisi ni. So sekarang ni kita nak try pedok yang pakai, kami panggil U lah, U stand lah. Yang tu panggil L stand kot. Hentam je lah, lupa lah nama apa. Let's go. So kita tukar lah dia punya ni. Nanti kita ambil ukuran jugalah bukaan U stand, berapa bukaan dia. So kami rasa dari segi logik lah, sebab kami tak pernah pakai yang ni. So yang ni kat depan lah, maknanya dia akan ni macam ni, dia zap macam tu. Okay, so kita rapatkan. Sebab kalau boleh kami nak pedok ni biar rapat terus ke sini bila kita bubuh dekat arm tu. So kita try ukur dulu. Okay, kalau U stand 14 inci eh, sebab kalau getah L stand dia akan tebal macam ni. So dia akan makan 1 inci lah, sebab tu 13 inci je tadi. Kita ukur bobbing pula. Macam takpelah, kita cubalah sebab payah nak ukur. Jom kita try. Tapi kami rasa macam tak nice juga. Wish, luas jugalah guys. Kami rasa kena try masukkan jugalah 1 inci. So macam ni lah rupa dia. Okay, so cun lah, boleh lah, layan je lah. Kami tak suka tengok pedok ni. Memanglah dia dah sedia kan benda ni untuk kita laras kan, tapi kami tak suka lah tengok. Dia macam sengit tau, tak suka lah. Tapi layan je lah, boleh kot ni. Agak kurang berpuas hati lah, tapi boleh lah, layan lah, layan. Okay, so sampai situ je video pasang pedok dengan cara guna pedok. So nanti kami akan upload video untuk bobbin pula lah. So jangan lupa like, share, komen dan subscribe, kerana subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum.